kiloliter terpanjang ketika bagian ujungnya belum sampai di beam portal, karena beban hanya bertumpu di salah satu sisi, yaitu yang ada di seberang port. Proses penarikan jembatan baja sudah selesai pagi ini. Jadi itu diakibatkan oleh pemberat yang ada di belakang ya. Sobat YouTube, likers, viewers, subscribers kali channel, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak di belakang saya adalah jembatan baja dan sudah ada perpindahan atau pergerakan pada penarikan tadi malam ya Sobat YouTube, sehingga sudah bergeser ke depan ke arah jalan tol. Nah, kita saksikan lanjutannya di sana ya. Sana, oke, lanjut. Jadi nampak bahwa sudah bergeser dari posisi kemarin ya, setelah konstruksinya komplit, kemudian dilakukan penarikan pada kemarin dulu ya. Namun yang tertarik baru 60 meter melewati beam portal. Tersisa dua ruas dari jembatan baja steel truss ini yang seharusnya juga berada di seberang beam portal. Namun terinformasi sudah melintas 7 ruas keseluruhan, 5 ruas jembatan orange dan 2 ruas jembatan silver. Namun kita lihat lagi di sana, karena beberapa video YouTube tadi pagi menandakan atau menginformasikan bahwa masih ada selisih beberapa sentimeter antara ujung depan daripada jembatan orange dengan beam portal yang ada di seberang jalan tol. Kita lihat di sana ya Sobat YouTube bagaimana sebenarnya, sebab jika itu belum tiba di beam portal, berarti inilah cantilever terpanjang proyek kereta cepat Indonesia Cina. Kita lanjut ya. Ini barangkali alat untuk penarik ya, alatnya sederhana dan labrangnya sebesar ini atau mungkin lebih besar dari ini, ada lagi atau berapa ujung gitu ya. Ini kebetulan ada di samping, oh kayaknya di sana tuh ada labrangnya tuh. Yang di belakang sudah tertarik ya, jembatan bajanya yang warna silver. Nah, ini yang bikin penasaran nih, kayaknya yang dua ruas ini belum full nih ketariknya. Jadi harus dilihat dari seberang, apakah jembatan orange-nya sudah sampai di beam portal yang ada di seberang tol. Kita lanjut di sana ya Sob.
jembatan baja yang ini aja ya Pak ya, kalau di kereta cepat ya. Ya. Satu-satunya. Jadi sobat YouTube, seperti yang nampak di video ini bahwa proses penarikan jembatan baja sudah selesai pagi ini. Walaupun sempat ada selisih sedikit, di mana bagian ujung dari jembatan ini sempat turun sehingga harus didongkrak lagi ke atas, dan itu kekhawatiran pada video sebelumnya. Jangan sampai dia ada selisih sedikit ke bawah, turun ke bawah. Sementara boleh jadi itu diakibatkan oleh pemberat yang ada di belakang ya, yang kurang berat, atau andaikan dia berat namun karena tarikan daripada nos atau peluncur ya, bisa jadi juga selisih itu terjadi, dan akhirnya terpasang sudah hari ini. Dan inilah posisi jembatan pembantu, sudah full di atas beam portal sepanjang 60 meter, atau 5 ruas ya. Sementara jembatan baja yang warna silver sudah full juga 2 ruas atau 24 meter di atas beam portal yang ada di sebelah. Tadi dalam komentar di beberapa video atau salah satu video yang memang belum sampai ke beam portal ini, masih ada selisih komentar bahwa ini cantilever terpanjang, ketika bagian ujungnya belum sampai di beam portal karena beban hanya bertumpu di salah satu sisi, yaitu yang ada di seberang tol. Dan akhirnya juga sebagaimana yang nampak sudah berada di atas beam portal, baik jembatan orange-nya ujungnya dan jembatan silver juga sudah berada di atas beam portal. Total panjangnya adalah 84 meter. Tentu pada tahap berikutnya akan ada penarikan lagi, dan nanti yang akan tersisa adalah jembatan utamanya yang warna silver. Sementara jembatan orange akan dibongkar termasuk rangka-rangka besi yang ada di bawah. Tentu kita akan terus mengikuti progres penarikan jembatan baja ini, termasuk bagaimana nanti setelah selesai maka bisa dilewati girder lancer, Kometo transporter mengangkut box girder, dan progres-progres lainnya. Saya Kusnun Jola, Kare Channel. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komentar, masukan, kritikan, saran demi perbaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.